DA Arta versi 1,5 yang mau saya review, karena sebelumnya sudah saya pakai, jadi bukan unboxing tapi review. Oke, langsung saja kita review RDA ini. Oke, ini dia RDA nya Arta RDA warna black versinya 1,5. Ini ada authenticity nya dari Advent batch nya 2018. Ini bulan 7 ya, bulan 7 tanggal 2. Ini mungkin tanggal pembuatannya. Untuk tempatnya masih sama seperti yang versi pertama. Di dalamnya kita dapat ini aksesoris booknya. Ini ada stiker apa ini? Vaping and share your moment. Ini dia RDA-nya. Nah, untuk perbedaannya ini terletak pada ini ya. Apa itu namanya? Di tulisan simbol, tulisan apa simbol sih? Logo lah. Logo A-nya ini timbul 3 dimensi. Kalau yang lama itu kan kayak masih datar ya. Kalau ini sudah timbul. Desain bawah masih sama, airflow masih sama, drip tip juga masih sama. Oke, kita singkir dulu. Sekarang kita ke aksesoris bag-nya. Untuk aksesoris bag-nya kita dapat apa aja ini? Langsung sok baik suan. Nona rapi, ono kapas bareng. Ini kita dapat sealnya, seal O-ring ini kita dapat banyak ya. Ini yang besar ini biasanya, kalau yang besar ini buat di RDA-nya di sini biasanya, kalau yang besar ini, yang ini kita dapat. Kita dapat coil juga ini. Ini fuse clapton sih kelihatannya. Fuse clapton lilitannya 6, tapi kalau pembulatan itu 5 ya, karena ininya separuh jadinya 5 lilit. Ini kita dapat baut cadangannya sepasang. Kemudian ini pin untuk skuangnya, skuang pinnya dari gold plate. Ini obengnya dari Dr. Coil, ini obengmen. Cukup bagus ya, kalau obengmen itu bisa menghindari kayak loss gitu. Kalau yang pes itu kadang malah bahaya. Kalau ini yang buat single coil. Langsung saja kita kembali ke RDA nya ini sudah gold plate. Ini bahannya itu kayak apa ya, bahannya itu kayak zinc, tapi kayak bukan zinc ya, zinc alloy itu loh. Tapi kalau zinc kan itu tebal sih, kalau ini enggak terlalu sih, enggak terlalu berat gitu loh maksudnya. Tapi overall ini joss loh. Ini yang bagus warnanya ngedove gitu, kayak sedikit keset-keset. Ini airflow-nya bisa di adjust, masih sama kayak yang versi sebelumnya. Ini modelnya juga dam, model kubah gitu. Oke, lumayan. Ini untuk posnya juga masih sama bentuknya, cuman perbedaannya pada yang lama itu cuman di logo A-nya ini aja, lebih timbul gitu. Ini saya ambil satu karena kalau dua itu sesek. Takutnya kalau pas masang ditarik mencolot tiba lah, ikine terkadang itu kayak tesok gitu. Ini ukurannya 24 mm ya. Ini cukup rapi build quality-nya, warnanya juga kayak cerah ya, pure gold plate. Ini cerah banget, mantep wae jos sih. Ini cukup dalam juga ini. Oke, langsung saja kita pasang coil.
Koil kundi mau. Oh iya, untuk ini sebenarnya sudah saya pasang. Tadi saya skip biar cepat, biar videonya nggak terlalu lama. Oh iya, untuk ini ya, pemasangan koilnya nanti cukup mudah. Jadi koil itu masuk gini ya, terus di bagian atasnya langsung dikencengin aja di bagian ini. Oke, sih. Kencengin aja. Udah gitu. Simpel kok, mudah untuk pemasangannya. Sekarang kita tata liquid. Ini saya pakai liquid blue nanarila. Blueberry, banana, apa vanilla atau apa. Isiku kata isi agak salah. Kita kasih liquid. Saya dapat berapa ya? 0,13. Cukup mantap ya fairingnya. Lihat 1, 2. Oh, fuse flatten. Ini cukup jos pokoknya. Sekarang kita langsung puff aja. Cukup mantap ya rasanya. Kulitnya juga oke. Dan menurut saya untuk di RDI ini itu rasanya lebih mantap, lebih manis, kemudian terawihnya pun lebih berasa karena kita pakai V-Slapen ya. Itu jadi pembakarannya itu lebih merata. Ya cukup boros liquid, tapi untuk soal rasa itu bisa dibilang mantap lah. Apalagi kalau airflow-nya ini dipakai lubang yang dibuka setengah. Nah kayak gini, pasti lebih berasa rasanya. Lebih manis. Mantap pokoknya. Oke, sekian review dari Arta ini. Kalau ada pertanyaan atau apa yang berkaitan dengan dia ini, silahkan komentar di bawah ya. Oke, sekian. Oh iya, satu lagi, jangan lupa like dan juga subscribe di channel YouTube saya. Satu lagi pesan saya, jangan lupa nge-vape pagi ini agar dirimu bahagia tanpa dia. Oke, bye.